teruntuk seseorang yang belum pernah kutatap matanya. Semoga harimu baik-baik saja. Dan aku akan pastikan itu. Meski dari jauh, cerita-cerita serumu di hari ini sangat kutunggu. Saat kamu lelah, bisaku hanya mengusap rambutmu dari jauh. Saat kamu sedang bahagia, percayalah, itu senyumku juga sedang tertawa di sampingmu. Tapi maaf, ketika kamu sedih, pundakku tidak pernah sampai di sana. Bisaku hanya bisa menenangkanmu dari jauh. Sambil sesekali berkata dengan bodoh, "Hey, jangan sedih. Aku akan tetap di sampingmu. Bagaimana mungkin tangis seseorang akan reda hanya dengan pesan suara? Maaf ya, hadirku hanya virtual. Tidak bisa kau andalkan sepenuhnya. Tugasku hanya bisa menjagamu dari jauh, tidak dengan memelukmu secara utuh. Kamu tidak perlu tahu bagaimana repotnya aku. Yang perlu kamu tahu hanya jika saat kamu sedang sedih, di sini air mataku juga ikut tumpah. Aku merasa gagal. Aku merasa tidak ada gunanya. Aku tidak bisa membiarkanmu menangis. Tapi sebenarnya akulah penyebabnya. Penyebab lukamu yang paling dalam. Maafkan. Rasanya merepotkan. Sebenarnya bisa saja aku mempersilahkanmu pergi dari hidupku, menemukan seorang yang dekat dan bisa selalu ada untukmu. Tapi maaf, aku terlalu egois kali ini. Aku akui, aku takut kehilangan. Walaupun sebenarnya kita tidak pernah bersama. Kita hanya virtual, sayang. Nampaknya kita tidak bisa berharap lebih. Tapi maaf, aku sudah menaruh harapan yang lebih dari besar. Jangan pergi ya. Maaf telah membuatmu nyaman. Setidaknya aku akan jaga suasana hatimu setiap hari. Walaupun hari-harimu tanpa aku saat rindu nanti, izinkan bayanganku memelukmu dari jauh ya. Jangan pernah usir dia. Pejamkan saja matamu.
dan bayangkan aku sedang memelukmu erat sambil berkata, terima kasih lukanya. Sebenarnya kita tidak layak untuk terlalu dalam, karena yakin yang kamu kasih itu semu, dan percaya yang kamu kasih itu sebenarnya rasa percaya yang sulit dimengerti. Bagaimana mungkin aku percaya kamu tidak akan pergi, sedangkan sekarang saja hadirmu tidak ada. Aku tidak mau kehilangan, tapi aku egois membiarkanmu untuk tetap bertahan. Bahkan aku saja sulit mencerna diriku sendiri. Rasa yang kamu kasih itu salah. Tidak seharusnya kita berharap lebih. Kamu terlalu jauh untuk digapai. Jika suatu hari nanti kamu hilang, percayalah, aku tidak akan mencarimu. Jika suatu hari nanti kamu berhasil menemukan seseorang yang berhasil memelukmu secara utuh, saat itulah tugasku selesai. Aku masih tahu caranya. Bagaimana mundur dan biarkan semuanya berlalu sampai pada suatu hari nanti aku akan menjadi kenangan, aku akan menjadi bayangan, bayangan masa lalumu yang kelak akan kau kenang sendiri. Kita hanya virtual. Sedalam apapun rasanya, pada akhirnya kita belum tentu bersama. Terima kasih. Setidaknya pernah ada.